Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Izinkan kami dari Anton Penegak Pandega Putra dan Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bogor menyampaikan mengenai persiapan Raimuna Nasional 2023 yang nanti akan dilaksanakan di Cibubur. Ya. Hari ini training center perdana pertama kali, nanti akan ada beberapa rangkaian training center persiapan kontingen Korca Kota Bogor untuk kegiatan Raimuna Nasional. Harapan kami di sebagai Anton Penegak Pandega untuk kegiatan nanti Raimuna Nasional yang akan dilaksanakan di Cibubur, pertama tentunya Kota Bogor bisa menjadi kontingen yang membawa kebaikan dan menjadi pemersatu bangsa, sehingga kegiatan Raimuna Nasional betul-betul menjadi kegiatan yang memberi banyak makna dan manfaat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Itu saja mungkin dari kami, dan berikutnya silakan penegak ya. Pandega Ramdan ya. Ini baru training center pertama, nanti akan ada beberapa training center yang berikutnya. Training center pertama ini tentang bagaimana cara pembuatan tenda, manajemen perkemahan, dan nanti akan kedua, ketiga, dan terakhir itu akan dilaksanakan pada di bulan Juli, dan nanti di bulan Agustus juga ada seperti itu. Dan khususnya untuk kontingen Kota Bogor ini berjumlah 48 orang yang terdiri dari 3 umpi, dan yang pasti nanti persiapan mereka untuk 10 hari di sana kita akan pantau, dan mudah-mudahan Kota Bogor bisa memberikan warna di sana pada saat kegiatan Raimuna Nasional. Seperti itu.